Kemauan membaca memang perlu dididik sejak usia dini. Dengan membaca, kita akan tahu mengenai berbagai informasi dari belahan dunia. Tak heran ada pepatah yang mengatakan, buku adalah jendela dunia. RA Tahfiz Ashabul Quran pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 mengadakan kunjungan ke gedung perpustakaan dan arsip daerah Provinsi Kepulauan Riau di Jalan Basuki Rahmat Tanjung Pinang. Menurut Umi Evi, kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan minat baca dan memperkenalkan kepada anak bahwa ada tempat khusus untuk membaca, yaitu perpustakaan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini RA Tahfiz Ashabul Quran kami mengadakan kunjungan ke perpustakaan daerah, ya, di mana tujuan kami tentu yang pertama adalah untuk menanamkan minat baca kepada anak-anak. Ya, walaupun di sekolah juga kita mempunyai perpustakaan mini, kemudian kami ajak ke sini biar anak-anak bisa lebih banyak melihat lagi buku-buku yang ada dan bisa tahu gitu ya, di sini apa buku-bukunya, koleksinya cukup banyak. Yang kedua juga mungkin anak-anak menanamkan bahwa anak-anak semangat atau ternyata ada tempat khusus untuk membaca gitu yang bernama perpustakaan. Jadi di sini mengenalkan ke anak tentang perpustakaan dan pentingnya membaca, menuntut ilmu gitu ya, dengan membuka-buka buku-buku yang ada. Ini juga ya, kegiatan berkunjung ke perpustakaan ini merupakan rangkaian agenda field trip atau outing class atau ini ya, kegiatan di luar sekolah, di mana dalam satu tahun ini kita merencanakan mengadakan kegiatan di luar sekolah sebanyak 8 kali. Dengan fasilitas dan buku yang lengkap, anak-anak tampak antusias dan senang bisa berkunjung ke perpustakaan. Bisa baca buku, bisa main. Ada mainan. Dan juga banyak mainan. Banyak. Banyak mainannya. Bertemu teman yang lain. Bertemu teman yang lain. Dan bertemu teman yang baik. Dan juga di sini ada teman yang banyak sekali. Pusat Al-Quran TV melaporkan.